ini depan kapal Amade Andinda, Dinda. Sarika. Ya, proses muat kapal Adinda ya. Di dermaga 3, teman-teman. Coba kita ntar ke ALS Alisa aja ya, dermaga 4. Ini masih ada muatannya ya, trailer. Kita langsung aja ke dermaga 4, teman-teman. Kapal udah nyandar tuh, kapal ALS Elisa. Oke, teman-teman, kita nanti pindah ke dermaga 4 nih, karena dermaga 4-nya belum bongkar, jadi kita di sini dulu ya. Ini masih ada muat-muat nih dari Adinda Nusantara. Ada ALS nih. Ada ALS, teman-teman. 254. Dari mana? Malang, Medan. Nanti bang ya. Terus. Ini kapalnya udah terbuka nih. Kita sekarang di ALS Elisa. Udah mulai bongkar-bongkar ya ALS Elisa, teman-teman. Belakangnya ada Astor ya. Truk Astor. Ada bus putar remaja ya. Thank you.
sama rombongan Tirta Yatra. Ceper nih. Karoserinya www.laksanabus.com. Pariwisata. Oh, bukan Buta Remaja, Penantian Utama. Maaf teman-teman salah. Rame-rame teman-teman, rame-rame. Rame sekali. Penantian Utama ya, bukan Buta Remaja. Janoko. Rombongan ya. Mobil bawa mobil. Mobil second dibawa lagi. Oke, ada dua unit ya yang bawa Astor nih. Oke, Leku, siap Leku. Ya, pengurus mobil Medan. Ada Putra PT Pelangi Medan Jakarta Bandung. Boys ya. Ini ada truk fantasi. Ceper dia tuh. Terus, lewat bang, lewat. Ceper dia. Oh, knalpotnya di belakang. Plat BA. Knalpotnya, woi. Knalpotnya ngeri. Ya. Ada 4. Ya, beberapa unit doang sih di dalam. Habis ya, tinggal muat-muat aja nih. Muatannya berapa tingginya, Leku? Tinggi pokoknya ya? 45. Oke, semoga masuk, nggak nyangkut. Siap. Ya. Amin. Tuh, mobilnya ya, Lanogan. Mobilnya Lanogan ya. Oke, sudah dimuat-muat nih, teman-teman. Mantap. Kita lihat proses muatnya yuk.
tinggal, oh ini terakhir nih pribadi nih. Terakhir pribadi. Rombongan Gold Diesel nih, yang terpantau baru ada bus Kenanga sih. Minanga. Motornya cukup tinggi ya. Press motornya ngepres. Wah, oh, nyangkut motornya ya. Ketarik. Nyangkut. Pak, bisa mundur nggak? Oh, begini aja. Saya mau ngacung. Pak, saya ada. Ada Sagita di rumah ketiga. Tahu nih mau diapain nih, kita lihat aja nih proses. Takutnya dimundurin sobek lagi ya. Takutnya dimundurin malah tambah sobek. Berapa lapis ini, Pak? Kuat. Mana mobilnya, bro? Mobil apa? Oh, Minanga. Ada Mia Minanga tadi. Tarik. Parah. Hati-hati Pak, kepalanya Pak. Jangan lupa like, comment, subscribe dan serat sudah. Oh iya Pak, siapa nih? Gak apa-apa. Apa nih Pak? Pakai apa Pak? Hah? Pakai apa di sini? Balik 3. Ya apa-apa, kena kamera nih. Aduh, gak mau kena kamera nih bapaknya nih. Ini loh Pak, nih channelnya Pak. Nah, sudah. Coba. Iya, forum. Ini lagi diusahakan teman-teman biar mobilnya mundur juga nggak rusak. Oh, mau dipaksain maju nih.
Dipaksain maju tuh. Tarik motornya. Keluar aja. Keluar nyangkut. Keluar juga nyangkut. Lebih parah nyangkut. Iya depannya lolos tadi Pak, tengahnya malah nyangkut. Iya atasnya. Oh. Disuruh nggak rata. Kayak gunung ini. Emang ini mobil gunung sih? Mobil gunung ya. Itu ya. Ini kita lihat nih proses keluarnya. Pas lagi bisa nggak? Jadi keluar mau mundur salah, masuk salah ya. Jadi kejebak. Pas apa nih Pak? Pas apa nih Pak? Ini yang di. Tiga Pak. Terus. Terus. Wah, tarik wah. Hancur muatannya, hancur pasti. Udah pasti hancur muatannya ya. Yang sudah nunggu di belakang sudah ramai ya, karena terhalang oleh truk ini. Ada Medan Jaya juga. Sudah tidak terhalang lagi, tinggal muat-muat aja di mobil ini. Dramatis ya teman-teman. Marpaung. Ketiga, nanti bang, mantap nih, joker, level joker. Ini sudah dimuat lagi truk-truknya tuh. Kali ini ya itu, soalnya barangnya rusak tuh, lagi dicek sama drivernya sama pengurus. Ini juga tinggi juga sih ini. Ya tahu. Ya tahu.
Iya, terpal mahal, sobek ya. Wah, tekornya bawa kandang burung nih. Mantap. Bawa kandang burung. Hati-hati kakek. Airnya juga tinggi nih, airnya tinggi juga nih. Tingginya hampir sama nih ya. Hati-hati kek. Lolos kayaknya, lolos. Kali ini semoga teman-teman semua terhibur dan bermanfaat ya buat para driver juga. Semoga yang nonton video ini mohon diperhatikan pada saat naik kapal lagi, jangan terburu-buru, yang penting muatannya nggak nyangkut seperti ini ya. Harus diperhatikan. Jadi ini kejadiannya teman-teman, truk ini depannya ini lolos, taunya tengahnya yang nyangkut, jadi nggak kelihatan ya, karena tingginya lebih tinggi tengah daripada truk ini. Jadi pas kelihatannya terpalnya ketarik, sobek. Itu. Oke, sekian aja untuk liputan dari saya. Selamat tunda. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dimudahkan tingginya dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Saya selamat tunda. Saya akhiri aja video ini dengan waalaikumsalam.